guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya aku Mevranti Nur. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya mungkin kalian udah baca. Kali ini aku bakalan review produk barunya dari Scarlett Whitening. Ini dia, tara. Nah, Scarlett ini mengeluarkan produk baru. Ini serum ada 2. Yang pertama yang warna ungu ini untuk jerawat, acne serum. Dan yang kedua ini untuk mencerahkan, Bradley Ever After Serum, yang warna pink ini. Nah, aku bakalan sharing ke kalian, siapa tahu kalian penasaran. Dan aku juga benar-benar penasaran, makanya aku beli 2 produknya Scarlett ini. Nah, Scarlett ini juga terkenal banget dengan body care rutinnya, kayak body lotion, terus body scrub. Dan kali ini Scarlett Whitening mengeluarkan produk barunya itu serum. Ini ada 2. Aku udah pemakaian sekitar 2 minggu karena muka aku itu cenderung berjerawat. Jadi aku pakai yang warna ungu. Ini itu acne serum. Kalau yang ini itu lebih untuk mencerahkan kulit wajah. Nah, karena aku juga salah satu pecinta produk Scarlett, karena emang sebagus itu produknya, apalagi yang aku udah cobain kayak body lotionnya itu emang bagus banget. Dan aku mau sharing ke kalian tentang pemakaian aku selama 2 minggu di kulit aku untuk si acne serum ini. Ini kalian bisa lihat udah ada 2 serum. Untuk yang pertama ini, untuk yang warna ungu, ini itu acne serum untuk wajah yang cenderung berjerawat, bisa pakai yang warna ungu ini. Dan yang kedua itu ada Bradley Ever After Serum. Ini untuk warna pink untuk mencerahkan kulit wajah. Karena wajah aku cenderung berjerawat, jadi aku pakai yang warna ungu ini. Untuk satu botol ini itu 15 ml isinya. 15 ml full banget nih, kalian bisa lihat tuh, masih full banget kan? Karena aku pakainya itu lagi acne serum, bukan Bradley Ever After Serum. Kalau yang ini itu udah berkurang banget. Tuh, ini udah kelihatan gak sih? Ini itu kayak untuk botolnya pakai kaca yang tebel gitu, kayak kaca Dove gitu, bukan kaca yang transparan. Kalau misalnya jatuh kayaknya nggak langsung pecah. Nah, untuk pengaplikasiannya, dia itu pakai pipet tetes. Kalian bisa lihat nih, jadi gampang banget buat diaplikasiin ke wajah. Tuh, nih, kalian bisa lihat. Nah, kalian juga jangan khawatir, si Scarlett Whitening ini juga udah terdaftar di BPOM, jadi aman banget buat digunakan. Nah, jadi kalian udah bisa bedain kan kalau yang pink ini itu Bradley Ever After Serum untuk mencerahkan wajah, dan kalau yang ungu ini acne serum untuk wajah berjerawat. Kalian bisa pakai yang ungu ini. Nah, karena wajah aku itu cenderung berjerawat dan minyaknya itu terlalu banyak itu di muka aku, jadi aku pakai yang si acne serum ini. Aku bakalan aplikasiin ke tangan aku. Aku bakal ngasih tau ke kalian teksturnya. Aku bakal aplikasiin ke tangan aku. Nih, kalian bisa lihat. Nah, untuk teksturnya itu kayak kental gitu dan warnanya bening gitu guys. Nih, tuh. Dan ini itu ringan banget dan lembut gitu loh. Dan yang paling aku suka banget di si serum ini, itu cepet banget meresapnya. Jadi si Scarlett ini juga nggak mengandung fragrance, jadi wanginya tuh kayak wangi-wangi bahan alami dari kandungan si Scarlettnya ini. Jadi wanginya tuh benar-benar murni banget, kayak wangi-wangi bahan-bahan alami gitu. Walaupun si Scarlett Whitening serum ini itu nggak mengandung fragrance, karena wanginya tuh kayak wangi-wangi dari bahan kandungan alami dari si serumnya ini. Menurut aku, untuk wanginya itu nggak mengganggu pas aku aplikasiin ke wajah, masih enak-enak aja. Aku lebih suka wangi yang kayak gini dibandingkan wangi yang terlalu menyengat. Menurut aku itu rada takut gitu ya kan. Nah, aku juga bakal ngasih tau ke kalian kandungan dan manfaat di masing-masing si serum ini itu apa aja. Aku bakal bacain aja, takut salah gitu kan. Nah, jadi yang pertama aku bakal ngasih tau kandungan dan manfaat dari si acne serum ini. Yang pertama itu ada tea tree water. Manfaatnya itu untuk mengatasi jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi minyak berlebihan, dan juga bisa untuk menghilangkan beruntusan. Itu problem aku banget sih, kayak aku kemarin sempat beruntusan di sini dan juga jerawat di sini, tapi udah mendingan, tinggal bekasnya aja. Di sini juga udah agak memudar. Nanti aku bakal kasih tau ke kalian fotonya di akhir.
Dan yang kedua itu ada Jeju Centella Asiatica. Khasiatnya itu untuk menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan pada wajah yang berjerawat, dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Dan yang ketiga itu ada vitamin C untuk membantu menghilangkan flakes dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel. Salisil acid meredakan peradangan yang terjadi saat munculnya jerawat, mengangkat kotoran, penyumbat pori-pori pada wajah. Dan yang terakhir itu ada licorice extract, kaya vitamin mineral untuk menutrisi kulit. Dan aku juga bakal bacain untuk si serum yang Brightly Ever After Serum ini, kandungan dan manfaatnya. Yang pertama itu ada lavender water. Nah, ini juga bisa untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit. Dan juga yang selanjutnya ada Pito Whitening untuk kandungannya, itu untuk mencerahkan kulit wajah. Dan ada niacinamide, itu untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, dan menyamarkan noda bekas jerawat atau noda hitam di wajah. Dan ini juga bisa untuk mencegah kanker kulit melanoma. Dan yang selanjutnya ada glutathione, itu untuk melembabkan, meningkatkan kelembapan pada wajah, dan juga menyehatkan kulit agar lebih cerah dan fresh gitu. Dan yang terakhir itu ada vitamin C, itu membantu untuk menghilangkan flek bekas jerawat dan mencegah melindungi kerusakan sel dari paparan sinar matahari. Nah, aku bakal kasih lihat nanti ke kalian perubahan aku setelah pakai si serum acne ini kayak gimana. Nanti aku bakal taruh di sini kan. Nah, pasti kalian nanya untuk harganya itu satu botol ini 75.000. Murah sih menurut aku, jarang-jarang ada serum di bawah 100.000. Dan menurut aku ini benar-benar ngaruh banget di kulit wajah aku. Dan untuk cara pemakaiannya, ini juga serum bisa dipakai siang malam hari juga. Nah, untuk tahapannya biasanya aku pakai setelah aku pakai toner, baru aku pakai si serum ini. Tapi tunggu dulu sampai si tonernya meresap, baru pakaiin serum ini gitu. Dan menurut aku ini benar-benar berpengaruh banget di muka aku yang cenderung punya muka yang berjerawat dan juga minyak berlebihan. Ini buat muka kalian yang lagi breakout juga, aku benar-benar rekomendasiin. Dan emang sebagus itu, harganya juga murah banget. Buat kalian yang mau order juga, kalian bisa langsung cek aja description box. Aku bakal taruh linknya di situ. Jadi kalian tinggal choose aja, klik terus order sesuai dengan kebutuhan wajah kalian gitu. Nah, mungkin segitu aja video dari aku. Maaf banget kalau masih banyak kurangnya. Jangan lupa buat di like, di komen, and di subscribe. Nyalain juga notification-nya. Thank you for watching. See you on my next video. Semoga bermanfaat. Bye-bye.